Halo guys, kembali lagi di channel gua. Dan hari ini gua mau record guys. Ini gua bangun-bangun dan ternyata Minecraft Rewind udah upload. Di sini kita langsung nonton ya guys. Ini premiere 3, 2, 1 and let's go. Kita nonton guys, kita full screen dulu ya. Oke, kita lihat nih, apakah kali ini premieringnya panjang atau tidak. Kita tidak tahu, soalnya ini premiering guys. Gua gak bisa lihat menit ya, jadi kita lihat ya. Oke, ini jadi dari tim Any Action ya, gak tau baca gimana. Intinya guys, itu ya ini, ya mereka yang buat animation ini guys, keren dah. Kita dengerin dulu guys. Saatnya menggatot guys. Karena aku yang mengumpulkan seluruh Nusantara untuk melawan mimpi buruk yang kau ciptakan, Helios. Tidakkah kau sadar keburukan yang kau ciptakan selalu berujung dengan kegagalan? Dan kau tahu itu. Apapun yang kau rencanakan, aku akan menghentikannya. Anja. Ya, itulah ciri khas dari seorang Gatot Kaca. Kau benar, aku selalu gagal. Tapi ratusan tahun aku akan bangkit. Aku akan kembali. Dengan itu, semua musuh-musuhku telah melemah. Dengan kau tidak ada di sana untuk menghentikanku. Cukup Helios, hentikan semua ini. Apa kau lupa? Kau juga manusia seperti yang lainnya. Kenapa kau menjadi seperti ini, Helios? Itu adalah masa lalu, Raka. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Ya. Yeah. Kau terkejut saat mendengar nama Raka. Itu adalah nama. Nih, ini yang lanjutan ini bukan sih guys? Lanjutan apa namanya? Yang rewind kemarin, yang dari mereka ini. Diam. Oh. Beraninya kau menyebut ayahku, Helios. Aja. Selamat tinggal kawan. Anjing guys, ada kraken guys. Beda. Saatnya menggatot. Ayo bilang, saatnya menggatot. Oh enggak guys, enggak ada. Anjay. Ini bagus sih kamera angle, gue suka banget sih. Keren guys. Improve lah ini dari yang tahun kemarin guys. Anjay. Gatot Kaca membunuh Helios dan tamat. Ya, kok tamat. Oke, guys, sekian dari kita. Masih belum dikirim dari Kementerian Pendidikan dan Budaya. Sudah lama perpustakaan ini tidak didatangi oleh Kementerian Pendidikan. Makanya jarang ada buku-buku baru di sini. Ya, yes, sayang banget ya, Kek. Apa gak ada cerita yang seru lagi, Kek? Sepertinya kakek tahu buku yang bagus. Sini, ikut kakek. Mana, Kek? Udah, ikut aja. Aduh, di mana ya bukunya? Kemarin buku Minecraft Rewind pasti, guys. Emang judulnya apa, Kek? Judulnya Besuki dan Burung Raksasa. Buku itu menceritakan tentang
dua raksasa legenda. Nah, ini dia bukunya. Aduh, mogus guys. Ini sudah lama sekali gak kakek baca. Nanti ada lanjutannya gak, kek? Seharusnya ada. Tergantung bulan depan Kementerian Pendidikan kirim lagi atau tidak. Amin, Maisa yakin bulan depan pasti dikirim. Ya udah, kalau gitu kakek bacakan ya. Duh, orang lagi main IG juga. Siapa sih? Oh, nenek. Kakek. Kek, kata nenek disuruh beli minyak. Minyak? Minyak goreng? Iya. Ih, bisa diem dulu gak sih, Kak? Ini kan kita lagi baca cerita. Eh, minyak di rumah lagi habis. Nanti kita gak bisa bikin makanan loh. Ih, kenapa kakak gak beli sendiri aja sih, Kak? Loh, ya gak bisa dong. Kakak kan harus urusin Instagram kakak. Eh, udah. Mahesa, ikut kakek aja ya beli minyak. Nanti setelah pulang, kita lanjut baca cerita lagi. Iya, kek. Udah ya, jangan lama-lama. Alisa lapar, belum makan. Ih, berisik banget salib ini. Eh, wes lo. Kok malah terus noah hari-hari. Ini paling salib IG, guys. Anjing, kakeknya ngedrift. Lo lihat itu gak? Buset, gila. Kakeknya agak galak juga, guys. Anjay. Oh, ini ceritanya kayak di kampung itu kan sih. Ada tentara oren, guys. Selamat datang anak muda. Apa ada yang bisa saya bantu? Minyaknya ada. Ada, tinggal satu di situ. Eh, Pak Amir, saya ambil minyaknya satu ya, tapi saya ngutang dulu. Bye bye. Oke, sekarang minyaknya habis. Yah, gimana dong, kek? Hah, ya udah. Kita cari minyak di toko lain aja. Siapa tahu masih ada. Minyak sekarang semakin langka dan mahal. Coba kalian lihat berita di TV. Nah, ini ya waktu kejadian itu, guys, kemarin minyaknya mahal, guys, ya. Yang semakin langka dan mahal. Loh, gimana ini? Anjing warden nih belakangnya. Minyak langka. Kok masih diperbuatkan? Emangnya ibu-ibu di rumah cuma masak doang? Mending ibu-ibu masak makanan yang direbus aja. Bisa. Enak nih pucu tukang bakso. Gating goreng-goreng. Walah, Mir. Ono-ono ae koniku. Mending awakmu golek bojo ngono lho. Jomblo ae mulai mbiyen. Eh, jangan menyerang para jomblo begitu dong. Saya juga jomblo ini. Hey. Ini apa nih? Oh, ini masuk ke Minecraft Rewind ya ini. Anjay. Anjay. Halo, what's up guys? Malah ada Arfan nama Naki, guys. Ada Strassman sama Odo nih kan, bener kan belakang. Ada Dream, nggak tahu itu siapa yang dikirim. Ada Agil juga. Wey, Abang Winda. Mantap. Anjar jadi hacker dia. Yang drama dia jadi hacker, guys. Goblok aja. Baru gue sorry ya guys, gue baru bangun nih guys. Orang ya. Makan bakso. Enak. Mau mati kapan? Nen.
Ini dari apa sih? Dari Hololive bukan sih? Ayo. Kobo. Ada Nevin, ada Nevin Gimang. Itu kenapa ada yang jadi motornya beneran aja. Gue gak kenal guys beberapa dari ini atau semuanya. Ada Gema. Si Gema ini atau motor. Guys, isi bensin berapaan bang? Kami nanya, isi bensinnya berapa? Pakai aplikasi tapi ya. Si Rafael guys, ada Rafael itu. Kang oh, Pertamina dia. Ada Rian, ada Lensi, ada Alwi. Ada pesulap merah guys. Ada Clement apa DG di belakang guys. Guys ada DG di belakang. Siapa yang ingat DG adik-adik? Nyap. Ini gua gak tau nyapaan nih yang ini. Nah paling gua tau backroom nih. Anjir box banget jadiin stop motion what? Oke ini baru guys, ini keren sih. Dia bikin jadi kayak stop motion gitu keren banget sih. Oke ini keren sih. Ini keren guys, ini unik guys. Ini malah dugem anjir. Itu Indra ya tadi. Atau apa sih? Ada gua guys. Guys ada gua guys di stop motion. Wah. GG guys. Ciki ciki tam tam. Malah ini ya guys dikejar. Apa sih yang wah itu gua enggak tahu nama itunya apa. Metap. Ada si Rapli guys. Ada ih si Frost Diamond ini loh guys. Ada. Enggak boleh, enggak trading, enggak canda guys. Oh shit. Ada Lady. Anjay Michelle. Vlog. GG guys ada Lady guys. Oke, ini ada 2D animation juga. Ini siapa? Ada ada Cloyd. Ini yang gua kenal aja ya, guys. Oke, sih saya gua enggak kenal tuh Cloyd dong. Itu Papa bukan sih atau siapa sih lupa gue. Oke ada si Bao yang dari mana si anak bertarkor hardcore itu maksudnya. Ada Malik guys, ada Malik. Sing paralel. Anjay, mulai jiwa terbakar. Ada Mixway guys di belakang. Oh ya, kayaknya Four Brother masih masuk guys di tahun ini. Kenapa terbang guys? Anjay, Mr. Incredibles. Oke ada Astonishing, emang gak tau tuh yang baju biru siapa. Oh, yang bener.
yang bener. Si Kevin guys. Itu Fania ya? Oh ya ada Fania, itu Fania. Coklat, coklat apa yang harganya setara pengacara? Coklat Alfamart. Apa ada Cap? Polisi, polisi apa yang kerjanya FK doang? Polisi, polisi tidur. Bener kan? Loncat gak nih? Anjay, warden guys, warden. Ini pasti salah warden guys. Anjay, ada Z guys. Oh ya, ini skin-skin Minecraft baru tuh ya, tadi yang belakang tuh. Sabar gue lihat itu ada siapa aja guys. Gua gak kenal semua ya, adik-adik. Ini pedang apaan guys? Itu pedang bukan sih belakang situ? Ya gak sih? Atau apa itu? Oh, itu rel guys, gua pedang guys. Buram. Gua kira pedang aja. Ternyata rel ya adik-adik ya, bukan pedang adik-adik. Ya, the Nether Portal. Anjir ada babi. Oh ini yang dari trailer Minecraft yang baru itu ya, Minecraft apa ya, Legend itu ya bukan? Iya gak sih? Oke okay. Nah ini guys, ini guys, ini gua kasih tahu kalian ya guys, ini badan ada yang ya kalian tau lah, Chris Dacaun yang ngebuat planet. Dan tapi di pojokan ini guys, di pojokan build ini adalah build temen gue guys, si Maggie, atau kalian tau lah Auto Melt guys ya. Terakhir dia ada kolaborasi project dia sama NASA. Jadi ini harus tau gue nih buildnya dia nih, harusnya yang ini atau yang lain lagi, gue gak tau. Pokoknya dia buat itu aja. Ada Indra Jedong. Ada Serva juga. Anjay. Awan. Anjay, ada Marvel, ada Alvino, atau Elestial Hedy, atau Ubi guys. Buset heboh banget ini gerakan kameranya. Nah ini dia saatnya begatot. Anjay, the warden guys. The warden. Oh ini bukan sih Gorda God Slayer. Anjay, si ini Technoblade guys. Anjing bejorka dong. itu ada Arka juga di belakang sama siapa tuh? Ada Corazon juga guys di belakang guys. Ada Pak Presiden dan yang lain. Bade rip Technoblade ya guys. Gue post dulu. Bade banyak yang nanya guys, banyak yang nanya kenapa gue gak buat build tentang Technoblade. Karena gue udah selalu bilang, waktu itu gue udah pernah bilang, gue gak mau kontenin atau nyari konten dari orang yang udah meninggal, oke? Okay? Jadi gue gak mau bikin-bikin gituan. Walaupun tuh untuk tribute doang, gue tetap gak mau guys. Ada Pak Presiden juga, ada gua enggak lupa yang di kiri siapa itu yang baju biru muda. Tapi sih Clement ya, atau bukan ya? Enggak tahu lah. Gua enggak tahu. Ada siapa tuh bilang S. Ada Kaguma juga. Oh.
Anjay. Ada tapak juga guys ternyata di belakang. Ada PP juga. Technoblade. Technoblade never die. Mahesa. 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 Oh dia balik lagi guys. Kamu kok diam aja dari tadi? Mau tak tinggal atau gimana ini? Ayo cepat ikut kakek. Kita pergi ke toko lain. Ternyata harga minyak di toko kampung sebelah lebih murah. Oh, lihat kek, ada banyak orang di perpus. Loh, ada apa ini? Kenapa jalannya miring itu? Kayak gini. Alicia, di mana Alicia? Kakek, sini kek. Kek, itu di sana. Alicia, ada apa ini? Kok tiba-tiba ramai orang di sini? Jadi Alicia tuh. Halo nenek, ada apa nek? Alicia, di mana kakek? Lagi beli minyak sama Mahesa. Kok kakek yang beli? Kan tadi nenek nyuruhnya kamu. Ih, gak mau. Tokonya jauh. Lagian Alicia lagi Q&A sama followers di Instagram. Ya ampun, dok. Kakek itu udah tua. Kakek udah tiap hari jaga perpustakaan ini. Pasti capek. Ya, kan emang udah tugasnya kakek buat jaga perpustakaan, nek. Iya, nenek tahu itu. Iya, seleb satu ini lah. Perpustakaan ini sudah berusia 50 tahun lebih. Dan selama itu juga, nenek dan kakekmu saja yang mengurus perpustakaan ini. Kalau begitu, kenapa kakek dan nenek bisa betah di sini? Karena dulu, pas zamannya nenek masih muda, nenek hanyalah seorang gadis yang gemar membaca buku. Kalau ada waktu luang, nenek selalu pergi ke perpustakaan ini. Saat itu, nenek masih suka membaca buku sendirian. Karena saat itu neneknya bercerita guys, neneknya lagi bercerita. Tapi pas nenek sedang membaca buku kesukaan nenek, tiba-tiba ada pemuda yang menghampiri nenek. Dan kamu pasti sudah bisa menebak siapa pemuda itu. Siapa? Kakek. Benar sekali. Pemuda itu adalah kakek Mundo. Kakekmu menghampiri nenek dan berkata, apa kamu sudah selesai membaca buku itu? Aku yang membacanya juga. Karena nenek saat itu masih gadis yang pemalu, nenek hanya diam saja dan perlahan memberikan bukunya ke kakekmu. Tapi pas nenek sudah memberikan bukunya, kakekmu pun berkata, kamu masih belum selesai membacanya kan? Dan nenek menjawabnya hanya dengan menganggukkan kepala saja. Lalu kakekmu berkata, bagaimana kalau kita membacanya bersama-sama? Setelah bilang begitu, kakek langsung duduk di samping nenek dan membuka buku yang tadi dipinjam. Dan saat itu, nenek merasa malu banget karena pertama kalinya duduk bersebelahan dengan cowok. Tapi secara bersamaan, nenek merasa senang sekali karena pertama kali dia mempunyai teman baca di perpustakaan ini. Setelah itu, kakek dan nenek selalu membaca buku bersama, bergurau bersama, dan kadang bertengkar karena hal yang sepele. Dan ketika kakek dan nenek sudah dewasa, kakekmu pun tiba-tiba melamar nenek di perpustakaan. Dan itu pun menjadi pengalaman paling bahagia yang pernah nenek alami. Setelah itu, kakekmu membeli perpustakaan ini. Kemudian,
kakek dan nenek yang menjadi pengurus perpustakaan ini. Sampai detik ini juga, kakek sudah berjuang demi menjaga perpustakaan ini agar selalu ramai pengunjung. Karena kakek juga ingin membagikan kebahagiaan yang nenek dan kakek dapatkan kepada orang lain juga. Anjay. Halo guys, jadi hari ini aku lagi di perpustakaan nih. Dan kalian lihat ini, bukunya banyak banget. Tapi pas aku lihat buku-buku ini, ternyata bukunya jadul guys, kesian. Pantesan, perpustakaan ini sepi banget, bukunya aja jadul gini. Coba semua buku-buku ini baru, pasti gak bakal sepi ini. Gitu kek. Wah keren kak, emang beda selip sosmed mah. Ternyata gadget kamu bisa dimanfaatkan buat hal yang positif seperti ini. Kakek bangga sama kamu Anisha. Makasih kek. Tuh. Jangan cemburu ya. Udah. Kakek udah pusing cari minyak tadi. Jangan bikin kakek tambah pusing lagi. Lama-lama kakek botak nih. Emangnya kakek punya rambut? Oke. Abis. Cuman katanya tadi gua di ini ya guys, gua di anu apa namanya? Dikabarin kalau nanti ada endingnya guys. Kayak animatornya nih gua enggak terlalu kenal semua sih guys. Soalnya bukan dari yang tim sebelah. Jadi gua banyak yang gua enggak tahu di sini. Dan animatornya lumayan banyak ya berarti ya. Isi kiri lagi. Oke, voice actor ini guys. Oke, si Tiara Bright, gua tahu kalau Tiara Bright. Oh, itu ya Bagas Kera. Animator Next Generation Indonesia. Solid. Wah, ngumpulin sulit. Salah. Cuman kali ini horek seru banget. Kayak ada Karen's Dinner juga ya. Oke. Ini cuma kredit-kredit aja guys ya. Jadi ya gitu aja sih ini. Tuh lagunya banyak banget yang dipakai. Ya jadi mungkin itu aja kali ya. Gue gak tahu sih, ini gue lagi nungguin endingnya guys. Soalnya ini masih lama sih kayak. Ini masih jalan terus ini dia. Jadi kita tungguin aja guys, kita tungguin ya. Oke, terima kasih yang telah setia menemani kami sampai detik ini. Kami mohon maaf jika ada yang kekurangan. Semoga tahun depan kami bisa lebih baik lagi. Amin. Semoga animasi tahun depan lebih mantap lagi guys ya. Sampai jumpa di tahun depan. Yoi. Oke, benar. Ternyata ada endingnya guys. Ini apa nih? Ekonomi. ...2023, oke. Okay. Apa tuh? Kayaknya ini TV yang tadi ya? Anjir, serem banget guys dipanggil gitu aja. Oke. Nice. Oke, selesai. GG guys ya. GG gaming guys. Ya, jadi ini tahun depan mau bikin rewind lagi? Ya, jelas dong. Ya, tahun depan rewind lagi dong. Terima kasih Senos ya. Ini malah streamnya. Anyway guys, itu aja guys video kali ini. Semoga kalian enjoy dengan video reactionnya gua dan juga Minecraft Rewind. Jangan lupa subscribe mereka. Jadi ya, itu aja. See you guys next time. Bye-bye.